alas kaki ya biar safety. Nah, langsung saja teman-teman. Benerin. Kita tarik geser. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bisa sowan kembali kepada pemirsa sedulur semua ya. Alhamdulillah. Baik pemirsa, buat pemirsa semua salam sehat waras bedigras di soto kebras. Amin rabbal alamin. Baik pemirsa, di kesempatan video kali ini di sinau mau sharing tentang teknik pembelahan bilah bambu, batang bambu yang panjang ya seperti ini. Nah, langsung saja ya pemirsa. Langkah awal untuk bunglak kita pastikan belah dulu menjadi dua seperti ini ya. Kita ketok agar membelah dulu baru kita dibelahnya. Seperti apa tekniknya? Langsung saja, jangan lama-lama. Kelihatan belum bisa ya? Ini bisa kita injak pakai kaki ya biar tidak capek memukulnya, dan pastikan menggunakan alas kaki ya biar safety. Nah, langsung saja teman-teman. Benerin. Kita tarik geser. Nah, oke. Okay. Seperti ini teman-teman. Nah, oke. Okay. Alhamdulillah sudah jadi. Langkah selanjutnya kita tinggal belah sesuai keinginan kita, kebutuhan kita. Woi, terima kasih. Mudah-mudahan video tidak seberapa ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Akhir kata dari saya, Dini Sinau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat waras bedigras. Biso tuku beras kanggo pemirsa sedoyo.